Assalamualaikum dan hai kepada semua followers Pak Emma. Bersama saya Fatih dalam sesi live Bincang Sehat #DudukRumah. Sepanjang bulan Oktober ini, kami siarkan video-video perkongsian daripada pakar pilihan Pak Emma. So, istimewanya minggu ini, live Pak Emma sedikit berbeza sebab kita bersiaran bersama dengan pakar-pakar berkaliber dari hospital yang terpilih untuk jenama pilihan Pak Emma tahun ini. Jadi, bagi semua followers yang bersama kami sekarang, teruskan bersama kami ke hujung sesi live ini dan jangan lupa share banyak-banyak, okey, dan tag rakan anda. Okey, so bersama Pak Emma hari ini ada Dr. Muhammad Faizal Al-Siddiq bin Muhammad Fakharuddin, Consultant Pediatrician dan Pediatric Neurologist dari Prince Court Medical Center Hospital untuk menceritakan tentang topik perlu atau tak bagi anak vitamin ataupun suplemen untuk kekal sihat. Okey, so sekarang bersama dengan saya doktor. So boleh tak doktor ceritakan sedikit secara ringkas apa itu suplemen ataupun vitamin ni? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya untuk kongsi sedikit maklumat berkenaan dengan vitamin. So sebenarnya vitamin ni adalah salah satu bentuk kumpulan nutrition atau apa yang kita panggil mikronutrien. Kita tahu nutrisi kita perlu karbohidrat, kita perlu protein, kita perlu fat. Tapi mikronutrisi ni adalah benda-benda yang halus yang hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit yang boleh dibagi kepada vitamin dan juga mineral. Vitamin terbagi kepada A, B, C, D dan K. Manakala mineral pula atau suplemen termasuklah kalsium, zat besi, zat folic acid, zinc dan sebagainya. Benda-benda ni semua kita tak boleh produce dalam badan kita. So kita memerlukan sumber daripada sumber nutrition daripada luar. Dan sumber yang paling-paling kaya dengan suplemen vitamin ini adalah buah-buahan, sayur-sayuran, susu dan juga daging dan ayam. Kerana badan kita tidak boleh menghasilkan benda-benda ini, kita sedikit sebanyak perlu dalam dos yang rendah. Jumlah yang kita perlu pun bergantung kepada usia. Kalau kanak yang usia yang kecil, tidak perlu dos yang tinggi. Kanak yang berusia besar memerlukan dos yang lebih tinggi dan juga mengikut juga dia punya kadar aktiviti kanak-kanak tersebut. Okey, doktor. So ada mungkin mak-mak yang nak tahu perlu tak atau perlukah anak-anak dia ni atau kanak-kanak ni ambil suplemen ataupun vitamin ni? Secara umumnya, secara amnya, kanak-kanak tidak perlu mengambil vitamin tambahan. Walau bagaimanapun ada beberapa pengecualian. So siapa yang kanak-kanak yang sangat-sangat perlu mengambil zat tambahan vitamin? Satu, kalau anak bayi itu adalah bayi yang pramatang, ya, atau kita panggil premature, tak cukup bulan duduk di dalam ICU jaga masa yang lama, lahirkan dengan saiz badan yang kecil, ya, kanak-kanak ini perlu suntikan apa tu vitamin tambahan. Kanak-kanak yang dalam mungkin dari segi budaya atau agama mereka tidak benarkan mereka mengambil daging atau ayam atau kita panggil vegetarian, ya, ada keluarga bangsa yang ambil vegetarian saja, so mereka ini akan menghadapi masalah kurang certain vitamin atau zat, so mereka perlu mengambil vitamin. Ataupun kanak-kanak yang mempunyai masalah usus di mana usus mereka mempunyai penyakit di mana mereka tidak boleh menyerap apa-apa zat yang mereka makan, atau mereka telah mengalami masalah pembedahan usus di mana usus mereka telah dipotong keluar dan tidak boleh menyerap zat-zat yang diperlukan. So mereka-mereka ini perlu mengambil vitamin. Satu lagi kategori yang penting untuk ambil vitamin adalah kanak-kanak yang kita panggil picky eater. Sangat-sangat-sangat memilih untuk makan. Ya, tak nak langsung makan buah-buahan, tak nak langsung makan sayur-sayuran, makan pun makan sikit-sikit saja. So kanak-kanak yang begini perlu diberi bantuan suplemen vitamin. Oh, okey doktor. Okay. Sebagai contoh, kalaulah anak saya dah cukup segalanya, contoh saya dah bagi makanan yang sebetulnya, jadi anak saya ni perlu tak lagi ambil suplemen? Sebab ada setengah ibu ni dia rasa macam nak bagilah makanan tambahan untuk anak ni. Betul. So kalau kanak-kanak itu tidak mempunyai masalah kronik dan mereka juga tidak memilih makan dengan keterlaluan. Ya, memang of course budak akan ada hari-hari, ada minggu-minggu kadang dia memilih sikit makan benda ni, kadang dia tak nak makan benda ni, tapi secara keseluruhannya dia masih boleh makan sayur, makan buah sekali-sekala begitu. Mereka-mereka ini tidak perlu
diberi tambahan vitamin. Kerana sudah ada cukup vitamin datang daripada secara semula jadi daripada pemakanan yang mereka beri dalam bentuk buah-buahan, sayur-sayur hijau, daging dan ayam tersebut. So, okay, bapak tak perlu risau, oh anak ni takut kurang vitamin lah, tidak perlu. Sebab mereka telah makan daripada sumber-sumber semula jadi sayur, buah-buahan dan sebagainya. Okey doktor, so tadi doktor cakap dah tak perlu. Jadi mungkin ada mak-mak yang rasa macam kalau tak perlu ambil, macam mana saya nak tahu anak saya ni cukup vitamin dia, cukup zat dia, macam mana? Kerana macam cakap tadi, kerana biasanya tu kanak-kanak yang tidak cukup vitamin, dia akan mempunyai masalah kronik yang sangat-sangat sangat-sangat jelas. Kalau tak cukup vitamin D, tulang-tulang mereka akan bengkak dan mereka tidak membesar. Kalau betul tidak cukup vitamin B, mereka akan menjadi masalah susah untuk berjalan atau lemah kaki dan lemah tangan dan otot saraf. So benda-benda ini semua adalah sangat jelas sebab memang boleh nampak dia punya penyakit-penyakit, tanda-tanda penyakit itu. So kebanyakan penyakit kanak-kanak tidak mempunyai masalah-masalah begini. Kalau setakat-setakat kena demam sesama sekali-sekala, itu masih normal. Bukannya akibat kurang vitamin. Okey doktor. So kalaulah anak ni kena perlu ambil suplemen ni, so apa jenis-jenis suplemen ataupun vitamin yang diperlukan oleh kanak-kanak, especially yang bawah 2 tahun ke bawah ni? So kerana suplemen atau vitamin ni adalah benda yang kita kena makan, kena-kena masuk dalam badan bayi atau kanak-kanak tersebut, saya sangat mengesyorkan agar sebelum kita beli atau kita ambil satu vitamin itu, haruslah kita mendapatkan nasihat pakar atau doktor dahulu, atau paling tidak kurang pun farmasi yang bertugas di kedai atau farmasi tersebut sebelum kita membeli vitamin tersebut. Sebab ada vitamin itu betul-betul sesuai dengan anak kita yang kita nak dalam kandungan vitamin tersebut. Satu, dua, kita memerlukan juga memastikan dos yang diberi, jumlah vitamin yang kita berikan kepada anak tersebut juga betul dan tidak terlebih. Sebab kalau terlebih, ada juga risiko. Dan juga pastikan vitamin yang kita beli itu telah diluluskan, telah mendapat top atau kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Janganlah kita beli online tanpa ada yang telah diluluskan oleh KKM. Okey, doktor ada mention tadi kalau terlebih bagi suplemen pun boleh membahayakan kesihatan anak juga. Mungkin doktor boleh explain sikit pada mak-mak yang obses, yang suka sangat bagi anak suplemen ni tanpa orang kata ikut keperluan anak itu sendiri. So, apa yang boleh membahayakan anak tu? Kadang-kadang kalau kita memberi sama ada satu dos yang terlebih ataupun dengan mengambil vitamin dengan jangka masa yang terlampau lama. Ada pernah direportkan kes-kes terlebih vitamin A yang boleh menyebabkan masalah buah pinggang. Ada juga terlebih makan vitamin D pun juga masalahkan kerosakan kalsium terlebih dalam badan, ataupun terlebih makan zat besi menyebabkan masalah sembelit dan boleh kerosakan hati juga. So kita kena berhati-hati sebelum kita memberi anak-anak kita vitamin ni. Walaupun kononnya vitamin ni adalah satu benda yang natural, tapi tak semua benda yang natural kalau diambil tanpa pemerhatian dan ambil dos yang tinggi boleh juga memudaratkan anak tersebut. Satu lagi yang saya ingin ingatkan pasal vitamin ni adalah ibu bapa selalu fikir ini satu benda yang mitos pada saya. Kita makan vitamin, selera anak akan okey. Oh, anak saya kurang makan lah doktor, so saya nak tolong doktor minta tolong bagi vitamin untuk kasih selera anak saya naik. Tapi sebenarnya tidak ada pun vitamin mana-mana pun, A ke B ke C ke D ke, yang boleh menaikkan selera anak. Vitamin ini berfungsi untuk menambah atau mengganti kalau kita kurang vitamin tersebut. Tapi ia tidak boleh mengganti dari segi makan tentu selera anak naik dan terus nak makan banyak setiap hari. Itu adalah mitos yang tak. Okey. Saya pun baru faham ni sebab kebanyakannya mak-mak akan cakap, oh bila anak saya makan suplemen terus berselera. Itulah yang antara mitos yang ibu-ibu dekat Malaysia ni. Kajian perubatan tidak terbukti. Mungkin kita saja.
Oh, jadi suplemen tu hanyalah untuk menambah kekurangan vitamin yang Betul. ada, bukanlah untuk menaikkan selera anak lah. Okey. So apa kesalahan ni harus diperbetulkanlah supaya pemahaman ibu-ibu dekat Malaysia ni faham sebenarnya suplemen untuk menambah vitamin yang tak cukup dan bukannya menambahkan selera anak, kan doktor? Betul. Perlu banyak apa tu tambahkan tumpuan kita kepada untuk memberi anak kita ni makanan-makanan yang semula jadi secara seimbang. Sayurnya, buahnya dan yang lain-lain. Betul tu. Kira macam bagi anak the real food lah, kan? Betul doktor. Okey, so doktor, ada tak suplemen atau vitamin ni yang memboleh yang kira orang kata boleh bahayakan nyawa kanak-kanak? Ada tak jenis-jenis suplemen ataupun vitamin sebenarnya yang tak sesuai pun untuk anak-anak? Setahu saya, mana vitamin yang ada di dalam pasaran di Malaysia yang telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, tidak ada yang boleh menyebabkan nyawa, membahayakan nyawa kepada anak kalau diberi mengikut dos sepatutnya. Tapi kalau yang kita beli online daripada overseas ke apa, kita tak tahu mana punca asal kilang tersebut, mungkin ada masuk macam mercury ke atau ada masuk plumbum yang tidak dibenarkan, itu wallahualam. Tapi mana yang kita beli dalam Malaysia yang ada cop KKM, KKM, insyaAllah semua itu selamat kalau diberikan dengan dos yang sewajarnya untuk usia bayi tersebut. Okey. So doktor-doktor ada tak nasihat untuk ibu-ibu yang mana sepatutnya anak diorang tak perlukan suplemen pun, tapi sebenarnya cara pemakanan tu perlu dibentuk masa sejak dia dah mula boleh makan lagi. Ada betul tak nasihat? So memang saya sentiasa menasihatkan ibu-ibu, ibu bapa, especially kalau yang ibu bapa yang baru anak pertama, anak kedua dan yang muda, mereka tak ada banyak pengalaman untuk menghadapi masalah kanak-kanak yang susah nak makan ni. So baik daripada awal lagi, daripada mula-mula start nak masuk boleh makan, kita panggil weaning, umur 6 bulan ke 9 bulan tu, kita biasakan anak bayi tersebut pelbagaikan dia punya pemakanan dia dari segi buahnya, rasanya. Kadang-kadang memang bayi itu kalau kita try kasih sekali dua kali, mungkin dia tak nak, dia akan sembuh balik, keluarkan lidah dia. Jangan putus asa. Kita cuba bulan, untuk hari ni tak nak tak apa, besok cuba balik. Kadang-kadang anak tu perlu sampai 5-10 kali cuba buah atau makanan tersebut baru dia rasa. Dan memang saya, apa ni, kajian keluatan telah membuktikan siapa anak yang kita pelbagaikan dia punya diri rasa daripada awal, insyaAllah bila besar jarang ada masalah dalam memilih kan. Okey, so doktor ada tak apa-apa nak tambah sebagai orang kata penutuplah kita hari ini? Secara kesimpulannya, vitamin penting tapi tidaklah kritikal. Walau bagaimanapun, kita perlu sentiasa memupukkan pada anak kita daripada muda sistem pemakanan yang seimbang dan datang daripada sumber yang semula jadi. Itu. Betul. So maknanya pemakanan anak-anak tu seharusnya betul kan doktor? Daripada awal barulah anak tu dapat vitamin semula jadi yang secukupnya. Betul kan doktor? Okey. So terima kasih banyak-banyak doktor untuk hari ini dengan tajuk perlu atau tak sebenarnya bagi anak vitamin untuk kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak doktor sudi bersama dengan Pak Emma hari ini. So untuk followers lain yang baru join live ni, yang baru masuk tapi macam apa ni, apa yang Fatin dan doktor tengah cakap ni, anda boleh tengok balik live ini di bila dah habis live ini, anda boleh tengok balik yang di latest yang di hadapan tu nanti. Okey. Okey, terima kasih. Jumpa lagi next live. Assalamualaikum dan bye.